Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shautanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Ar-Rahmanirrahim Maniki Umidin Iyakan Abudu Iyakan Asta'inu Dina Syaratan Mustaqim Syaratan Lathina Namta Alihim Wa Alihim Bismillahirrahmanirrahim Qalal Mu'alif Rahimahullah <tik> wa anabihi, bihi wa bi wa amadana bi asrarihi wa a'adlina bi barakatihi Bismillahirrahmanirrahim Ibni Abbas saking sahabat radhiyallahu anhu <tik> Rasulillah salam <Okey>. tulillah sallallahu alaihi wasallam Anna satuhune rola Rasulullah utawi <tik> kong poman dalam subuh sopoman Subhanallah sun wahi kelawan moho suci ne Allah hina tumsu dalam semangsane manjing suri sop wahi eng dalam semangsane manjing isbeh bulan utawi puji eng dalam rapiro langit wal ardi bumi wa lan eng dalam waktu sore wahina lan eng dalam semangsane manjing panas utawa manjing waktu duhur sirokabe yuhriju ngeto'ake sopa Allah alhaya eng urib ake minal mayiti saking mayit mati wayuh rijanake sapa Allah al-maita eng al mati minal hayy saking urip wayuh yen lan nguripakake sapa Allah al ardo eng bumi bakda mautiha eng dalem sakwise matine ardi wa kadzalika lan mengkono-mengkono yuhrijul hayya minal mayit tuh rojuna den balik ake si den balik surat arum ayat 18 Iki nek sampean kok moco setiap subuh iki setiap subuh setiap esok moco ayat saking surat arum ayat pitulas walulas fasubhanallahihinatum sunawahinatus bihun Walahul hamdu samawati wal ardi wa asiyan wahinatudhirun yuhrijul hayya minal mayiti Wa yuhrijul mayyita minal hayyi Wa yuhyil ardu ba'da mautiha Wa gadalika tukhrojun Adroka mongkon nemu sopo man Adroka mongko nemu sopoman maeng barang. Fatahu kang pot opo ma man fiyaumihi ing dalem man rupane dalika mengkono mengkono yaumul kiroah jadi nek sampean kok moco setiap subuhe nang dino sing diwaca ayat 17 wong sampean pesuan durung tercapai yaitu, potan tuku barang iku dina iku bakal nemu barang yaitu, pernah kelewatan maneh waman utawi sapane wong iku qalahuna lamun maca sapa man ing ayat ayat sing subhanallahi hinatumsun nyung nah, eng delem semang salanjing sapa man nek kok maca ne sore-sore adra kamangka nemu sapa main barang fatahu kang pot apa main man fi lailatihi eng dalem waktu bengine man dadi nek maca iki bakal nemuake sesuatu sing butuh no sing selagi sesuatu mau kok angel diraih Engga sampean mocot tiap esoke eh, subhanallahi natum suun subhana subhana wa subhanallahi natum suun wa hinatus pihun walahul hamdu fis wa wal ardi wa ashiya wa hinatut haya yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun Yek diwaca esuk engko sampean bakal nemu sesuatu perkara sing sampean capek urung urung diraih iku apa. Upamane macane sore bengine engko bakal bakal oleh. Dadi kepingine apa sing durung terjal lalu lewat sing terlalu kepotong bisa ikok bisa ditemu. <coughs> Lam yudhaifhu. Orang ngarani yudhaif hadis sapa Abu Dawud. Wa qad dha'afahu lan teman-teman ngaran yudhaif ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Fi tarikhihi ing tarikhe Bukhari. Fi ing bu kitab Abu Kitab Dhu'afa kitab Piro-piro rawi kang apes utawa rawi kang Uh, ah apalani lemah. Nah, uh, sing digoleki nang kitab kitab budha afa niku keterangan-keterangan niku mau nerangake hatise dhaif menurut Imam Bukhari nang kitab Tarikh Kabir utawa nang kitab Kitab Budha Afa sing nang rentetane rawi-rawi sing apalane lemah. Warwayna lan riwayat sopo kita fi sunani Abi Dawudah Eng dalam Al kitab sunane Abi Dawud ya. ambak di bana Nabi Sallallahu Nabi Allahu Anhuna. Anan Nabiya temen setune Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ono sopo Nabi iku yu alimuhum iku yu alimuha. Bahwa huna ulang sopo Nabi Eng banat kuli tutu kuli bangunan kuli, kuli ngucap sopos pos hina tusbih hina Tusbihina hina Tus semangsane manjing esok sopo sirawadon ngucapi subhanallahi wabihamdihi ing pengucap subhanallahi wa taillabillah billah masya Allah kana wa malam ya lam yakun subhanallahi kelawan maha suci ne Allah wa bihamdihi kelawan mujiing Allah laku wata ora ana kekuatan iku mawujud illa billahi angin kelawan pitulunge Allah Ma utawi barang sya'a kang karep sapa Allahu Gusti Allah iku kana maujud apa mak sesuatu barang sing Allah karep yang wujud wama utai barang lam yakun kang ora lam yasak kang ora kerso sobo Allah lam yakun mongko ora wujud oboma ini karena ini karena tam itu karena nakis nek karena nakis itu butuh kobar aklamu roh sopo ingsun Ana Allah temen seduhune Allah ala kulli shay'in ing atase sakabehane wiji iku kodirun zat kang kuwasa. Wa anallaha lan temen seduhune Allah iku qad Temen-temen ngeliputi sapa Allah ngeliputi bi kelawan sakabehane suwiji-wiji apane sing ngeliputi apane ilman ilmune. Fa innahu mongko temen setuhune kelakuan iku man utawi sapane wong iku qalahuna lamun ngucap sing mau subhanallahi wa bihi la quwa insyaallah kana wa mabun alamu anallaha ala kulli syai'in allaha qad ahata bikulli syai'in elimat mau kuwi hina yusbihu manjing esuk sapa man Hufidho mongkodin jogo sopoman Hatta Sehingga manjing sore sopoman Iki berarti penjagaan Doa kanggo penjagaan Jadi nek esok subuh-subuh kok Mocok gini Subhanallah wa bihamdillah ma'okana Wa ma'lam ya lam yakun A'lamu an'allah ala kulisya'ikir wa annallaha ahata bi kulli wong mau maca nek esuk berarti dijogo karo Gusti Allah sampai sore wa man utawi sapane wong iku ku kala hunan menapa man ing kalimat kalimat doa mau hina yumsi ing dalem sapa nek macane kok sufi do mongko den jogo sapa hatta yusbiha sehingga manjing dadi tenne macane sore wong mau dalam penjagaane Gusti Allah sampai tekan subuh nek Gusti Allah sampai sore lan sampai sampeane kok macane esuk sore subuh diwaca sore diwaca kuwi dalam keadaan dijogo karo Gusti Allah. Mecok subhanallahi wa bihamdi. Verse ing surat Arum Ar ayat 17 <coughs> Warwayna lan riwayat sopo kita fi Abi Dawuda ing dalam kitab sunani Abi Dawud. An Abi Sa'id al Khudri canarito saking Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu. Kola Dawuh sopo Abu Sa'id al Khudri. Dahola manjing sopo Rasul Ali wasallam. Manjing data yaumin ing dalam siji dino al masjidah masjid. masjid. Berarti si Cidino menjeng nabi manjing ono nang masjid. Faidan mongko dalam nalikane itu Rasulullah iku biro julin tetemu kelawan wong lang minal ansori saking kaum ansor. Nabi manjing nang masjid. Ya, dumadaan pas nalikane manjing mau ketemu karo wong lanang saking kaum ansor. Yuk capa maring rojul sopo abu umamah Dadi wong lanang mau arahne apa Bu Mama? Faqala mau dawuh Rasulullah? Apa da uli kadhe e arep sopo ingsun ing masjid ing gleng masjid fi weeri wekti salat. Ing dalem sak liyane wektu salat. Dadi sawise Nabi weruh ana wong lanang aterusan arep didelok kok manjing nang masjid lungguh nang masjid tenguk-tenguk padal dudu waktune salat. Ego ditakoni karo Kanjeng Nabi, "Abu Umamah, sampean kok lungguh tenguk-tenguk nang masjid padal iki dudu waktune salat." Ko lang ucap sapa Abu Umamah, "Humumun ya'i wadduyunun lan utang." Ya ro iku dheweke duweni utang. Dikejar depe kolektor mlayune nang masjid. tadi umpamanya kok serkep nang mas dia karena nombian nombian gue yaono, ono cerita nih, oh ternyata urung tentu ibadah, ternyata lagi sumpah pikirane, pikirake like, utangnya keh, utawat diuber-uber, diuber-uber, apa gue arane wong singkojeng gue, like, utangnya keh like, utangnya keh kok podong ngaji, mesti rampung kabe, delale kok ora podong ngaji, ya akhir ora orang ngerti Mm -hmm. Yang kau palang oke di Kalau kan, orang mulang sopo eng engsiro. Kalaman eng kalam eng dal tahu eng dalam nalikan in. ngucap ucap sopo siro eng kalam. Adhaba mongkong ngilangake -ngilang sopo Allahu gusti Allah. Tahan siro ngajari mat signal sah. Saya hilang dok gue termasuk penyebab susah itu bisa hilang oleh susah hilang tak gampang, nah, ke iciu ya wes hilang we, we. mendem, wah oh, susah hilang. Tapi kan utangnya si ono, orang koyo jago ini. Kue mungkin bisa ngilang kesusahanmu. Pasti apa Tuan -tuan, Tuan -tuan, tawa. Tawa. penyebab susah itu bisa hilang, tapi Tuan -tuan. bisa kebayar. Nek orang bisa kebayar, ono sing bayar aja, ono sing bayar mislah lah, orang sancaur, ayo gue. Tapi selain itu orang kerono keselan gudak, keselak gudakan. adha ba mongko ngilang saking sira denaka utang sira ge doakan nyaur utang kuwi gampang lan nggalo koyo kuwi iki dadi ben gantung diri ingsun abu uma bala nggih sallallahu ono benati ati qolad sapa rasulullah kul ngucap sira idza nemekane manjing esuk sira wa idza amcita nang dalem nalika pagi dan sore no wayai eso sore wayai eso. Allahumma tuh Allah, engsun iku au duwon kebaur menal susah bal hazan lan longso. Ya lo dijogo saking kesusahan karo nelongso. Wa au kebaur so engsun bika kelawan tuan menal salilan males. Ya lo dijogo benojo sampai Jadi, wong seng tuan minal jubani saking pedi wal medit rehat medit, medit ikir. Wa'au dulanyuan kebawrek soengsun bintuan tuan minwala batidaini saking ngelindir tang. Wakoh dirijali lan nyerenge pirobang. Jadi, ben oco sampe di... intervensi, intervensi. nyuruni ngono ojo di apa kuyo kuyo dungo setiap esok karo ini au dupika minal hammi wal hajan ingilin juga minal wal hajan susah karo nelongsong ini wa au dupika minal ajzi wal kasal dicoba apa sama ketidak langka. minal jubani wong sing medit wa au dupika

jadi ora sekedar lungguh tenguk-tenguk. Fa'adha ya sunsun. Wa qadla nyawri Allah ani saking ingsun daini ing prihatine dilangno sumpeke dilangno sampe utange disauri karo Allah. Wahati derate hati sing asan. lan riwayat sapa sapa kita. Fi kitab ibni Sunni ing dalam kitab ibni Sunni bi isnadin kelawan sanad sahih. Kala dawuh sapa Abdillah. Karena ono sopo Rasulullah alaihi wasallam ida asbah. Ing dalam nalikan manjing esok Rasulullah kola mukhlil Islam wakilimatil ikhlas wadini Nabi Nabi Muhammadin sholallahu alaihi wasallam wa milati wa imam anal musyrikin asbah nama jeng esok manjing elafiril Islam elafir kedatiani Islam wadini Nabi Nabi Lati abina lan agomone bapak kita rupani ibru dong man wa kalimatil ikhin wa milati abina ibrahim hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin dan sampai akhirnya mikir ah wih al-kabeh, gari anut aja wong kanjeng nabi ku yo sing diucap pake iki termasuk faedah kan wuh mati mau keterangannya harus buka saking kanjeng nabi Pasalise kanjeng subuh iku kok wa Muhammad wa milati abil, wa muslim wa ma'ana min lahi wa qatumi bota fi kitabih enggelam, dalam kitab <tuh> wa dini nabiyina Muhammadin utawi wa huwa utawi kan menawa menawa sedulur banter Co Asna Allah Islam, wa ala ikhlas, wadini nabiyina Nabi Muhammadin, Iku namanya kanjeng nabi ku disebut dimi dan iku namanya utamani. Iku mengucapkan bahan banter. Tujuan bahan terjahirun kelaman banter apa? Lius me'ahu krono arai aweh merungu sapa kanjeng nabi eng dalik. Wairuhu eng sopo eng dalik sopo wairuhu sa'liani muhammad. Fa alamuhu mongko tampa piwulang sapa ing Muhammad. Dadi Kanjeng Nabi maca seru tujuane supaya para kaya ko diwulang iki bisa dinah. Lah sing aranane sahabat krungu ternyata, ternyata memang sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Tolam. Warahmatullahi wabarakatuh. kita kitab ibni Sunni eng dalam kitab Imam ibni Sunni an Abdillah bin Abi saking Abi radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Abdillah bin Abi Aufa Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza as Rasulullah Asbahna manjing iku wedi at agung wal a'udzu billahi kagungane Allah wal khalqu utawi diake wal amru lan wal lailu wan rino barang sakan opo mak

kelongso nglamun nyumetrok sampe akilan ditulad e kon buang maneh nglamun maneh ora tau diopo ora tau dimot neh akeh nglamune sing nyawang lu suker apa maneh sing ngrasakno niat urip susah tok iki nek ya aja kok senenge Muharram tok saka sing diparingi biru padu

Wih, kaya kok pol temen. Kuwi <tuh> arane wong bahagia. Oh, beres ya sejahtera. Wa ma'ruf bisu. Bi isnadin kalau sanad di kan dalam Ibnu Sulayth itu pun ulawi dhe. Kan makil. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi. Man utawi sapa wong iku kola lamun ngucap somro balong maca tiga kali setiap esuk maca tiga kali. Bila disami alim rojim apa maca ne a'udzu billahi sami kuwi a'udzu billahi sami syaitonir rojim. Wa qara'an sapa nabi <tik> salah saya ping telu <tik> kira-kira ayat min surat asri sing surah al-asr. Kala kau serahkan sopo Allahu Taala gusti Allah Taala Ihi kelawan ane alamaku yusalu nak Hale podon dunga aki sosopan. Ibu saya mau mau, gusti Allah perintah karomati oke sampai terkoi mata lamon. Nek ternyata di mata mongko mati sosopan dan Hale mati syah. Kalau gue kalah dalam sosopan ayat itu. Hei ayo yang dalamku til kalbi tilkal mangzilati yang dalam mengkono mengkono derajat. Dan nek mau kok sore, yo podo baik gusti allah, maki lagi karo malaikat, sing jumlah ya ono pitung pulai wu, doa sore no sampai tekan pisu. Berarti bermain nalan riwayat sopi. Eng dalam Ibrahim an Abi sampai Ibrahim merdu anhu. Allah tak usah Abi wajib mau Aromakopelah sahur Rasulullah nak naik anak ayah yang toh moro sopuk kita ilah amsayina yang dalam nyekanan bisu nama lakum apasan apa has tum ono toh nyono shirokabeh otakum teman yang dati ayah yang suning shirokabeh abasan hali dolanan apa kue nyono nek aku ndak no sampean ada kue dolanan itu anak lakum lakum abasan Sakwe sih diperintah ngono korok namu komo coso po ingsun. Fahwani mena mong Jaksun. Ya, Giliran Mosoki, Goni Mah Gang. <koh> Fisar itu jadi pas lagi diboyong lagi ditawan. Eku nang tengah-tengah tawanan wis tuh mana mah lagi besar. Yo asli mau nyoba posisi semuanya tok bil langsung diwajo semuanya sidik nemen sampai nang ati neng kosra. Terus kota oh, sama yang berperai itu mau ditulis. Oh ternyata mau cari pirang-pirang. Oh nek mau berarti kaya. Ya, 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 ya. Kulang narkanye nafsu, mantulah itu. Besel selamat mojok, ku yo kena yo kena nang pisau selamat apa hasib cuma ana dukun wid, bareng dukun, ngumpun, hitoro dukun, rukun. Kayak kun ngaji, ngaji, dia langsung ketipu ngaji, 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 Rasulullah Shallallahu Alaihi dalam kitab Ibnu Sunni an Anas bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana Rasulullah kuyat ulungo Rasulullah. Jika tidak pakai lawan iki iki doa, ida asbaha eng dalam nalekane manjing subuh sopo Rasulullah, wa ida amsa lan eng dalam nalekane manjing sore sopo Rasulullah. Esok sore mana? Wah saya takut di mana tuh tangkon iku sampai saya ngelihat dilakoni di gunung bayi. Allahumma doa kanjuran jaluk kok apa sakit tekong agete nah yen pancen sari sakit tekong agete ala dadi njaluk e kuwi rene ngono kuwi dadi loh baru sak gerengke moro-moro sing aji moro-moro nang teko ing koir ngene lek pur mangkat ndal anyar bali sendal lawas aduh duh kok sebelah liwat rapi e kuwi jeber nemen kuwi kuwi lek ku arane sing arane jaluk dijogo saking tekong agete perkara sing ala sing ora disangka-sangka okay. jebulane okay. okay. Itiap yep, rumah yep. ini as aluka min fajatil khair bika min fajatil khair. Wes mau apa ini? Masalah gelum ngelakoni. Nah, Milih di. Jadi ben ojo sekedar ngaku tok dari umat yang jadi. Tidak sampai percaya Pingin dari sini. Karena urung pas. Harus umat yang urung pantas. Tapi langsung di dimen. Masuk orang tahu ngaku putih-putih ngaku nih. Cinta lo nabi. Bukan? Di balang gini cakare iki padange metu tah lagi tapi nek cikal abi jlehi ya kuwi nek sampeyan kan dituduri kan kon HP pengen mung ari iki nang nek apa ini ora ditungkep kaya kui karene teleke mlebu karan berarti patomerone dipurno adab iku sing jelas nek taksane karep vision angle delok wajahhe ora tenang padahal

Krono semangate -se orang gawa bendera sing gedhe nemen jarene nekono ora cinta karo Kanjeng <tuh> Nah, tadi dak kuwi bedone wong-wong sing ngaji karo sing ora sing ngaji. Warwaina fi isnad. Warwaina riwayat sapa kita fihi ing dalam kitab bi Ibni Suni fi isnad kelawan sanad daifin kang Doif An Ibni Abbas saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu ana

Manjeng esok sirok wa ida amsen enk dahayu ya, ya koyumu. Kali sayu hekang kure. Kuyumu he datgang. Jum menengi. Faslih bugi mbagusi tuan. Li mareng eng sun. Syakni eng Su, esok. Lulis kanik. Walakini lang. Ampen masakit pun eng esok. Bilang si marikawa eng sun. Subuh karo. Sore esok karo. Syakni belakangin. Di pionokanggu njogu awa. ben selalu dari kebaikan Rasulullah bi isnadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif Ana rajulun tam sekun lanang tuska wa dul rasul rabb ila rasul sibu anani abdul apa hal afatu ya rabbi jadi dawuh lahu maring rajul sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ul apa sih tidak ada malikane mari utape bismillah wa ali mali bismillah kelawan nyebut alam si asya ingsun tinjaluk penjagaan Akan tua anapsi, menjenunukkan jauh-jauh, kelompok-kelompok, kelompok-kelompok, yang ada <seiaki> wa ahli dan keluarga yang wa mali dan bondo, bondo yang sana. Akan namun pesatulikulai, rapi belan, atau ilang, akan naring pun suci-suci. Jadi, sing diwaca nalikan kok ana wong, sing langsung nangkan-nangkan, woy, di tangguh, di cakibung, proses langsung diwehno, o, sepen lagi, wa mali. Akan nasyapu rojulik kalimah. Sakwise ngono ngucap bismillahhi ala nafsi wa ala ahli wa ala mali. <tun> 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 Sakwise diwaca nang kemare bahayane ilang. Ijang janji Kanjeng Kang payangan wis suwe. Taane berarti tandane apa? Sampeyan jaluke ora temen, ora temenanan. Tapi apa iso dikabul apa yo?

Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.